Tadi Pak Raden ngomong apa sama Ria? Dek Ria. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, Raisa yang bertemu dengan Mai. Kemudian Raisa pun bertanya mengenai pembicaraan Pak Raden dengan Ria. Ya aku ngomongnya harus pakai logat apa? Bisa aja. Tetapi memang lucu banget ya, di sini Mike itu ada-ada aja ya, masih aja suka bercanda di saat Raisa lagi serius. Dan Ria masih gak mau maafin aku, Sa. Terus Aa jawabnya gimana? Kemudian terlihat Raisa yang begitu sangat serius memperhatikan Mike yang sedang bercerita tentang pertemuannya. Ria masih ngerasa kalau aku sama kamu tuh masih ada hubungan. Dan ternyata Ria itu tahu kalau Mike dan juga Raisa masih berhubungan. Ya aku kasih pengertian aja ke Ria kalau Mike. Kemudian Mike pun lanjut bercerita tentang apa yang dilakukan Pak Raden dan juga Ria. Pak Raden berusaha meyakinkan Ria kalau Mike sangat menyesali perbuatannya. Sampai kapanpun. Dan memang nyatanya begitu, Ansa. Dan mendengar cerita dari Mike, tentu saja Raisa pun sedih banget ya. Rasanya aduh nelongso banget. Pasti benar-benar menyesali perbuatannya. Bahkan terlihat tatapan mata Mike yang kosong, tentu saja kesedihan yang mendalam yang ada di dalam diri Mike. Aku gak suka orang yang paling aku benci harus dekat sama orang yang aku sayang. Sementara itu terlihat Alpha yang begitu sangat cemburu melihat Andra duduk bersama dengan Mike. Ternyata suka sama orang yang lebih tua, yang berumur. Tapi kalian bisa lihat ya, ketika Alpha Andra bertemu, Andra pergi meninggalkan Alpha. Kemudian terlihat Kevin yang bertemu dengan Ria dan lagi-lagi mereka berdua ribut lagi. Aku kaget loh kalau bisa ngomong kayak gitu. Kayaknya omongannya Pak Raden nggak ngaruh buat Ria. Sementara itu terlihat ya, di sini Raisa menelpon Mike dan tentu saja sedih banget ya teleponannya. Karena ternyata Ria masih belum bisa menerima Mike. Ah, sedih ya. Hanya Allah, bos, yang bisa membolak-balikkan perasaan manusia. Kemudian terlihat Tejo yang berusaha untuk membangkitkan semangat Mike dan mencoba untuk membuat mereka berdua up lagi. Dan tentu saja saat ini satu harapan mereka, hati Ria akan terbuka untuk menerima mereka kembali. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.